Aibtu Suratmin Babin Kamtipmas Kedoya Selatan Polsek Kebunjeruk Polres Metro Jakarta Barat memantau penjualan sembako murah yang diperuntukkan bagi warga pemegang KJP dan PPSU. Acara ini dilaksanakan di RP Trah Pandawa 4, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Aibtu Suratmin selaku Babin juga sekaligus melaksanakan perintah Kapolsek Kebunjeruk Kompol M. Marbun agar para anggota Babin Kamtipmas memantau giat-giat masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Kegiatan penjualan sembako murah diadakan setiap satu bulan sekali dengan barang-barang yang dijual berupa daging dengan harga Rp35.000, beras 5 kg Rp30.000, telur 1 kg Rp10.000, ayam 1 kg Rp8.000, ikan kembung 1 kg Rp13.000, dan susu milk diamond 1 dus dengan harga Rp30.000. Aibtu Suratmin juga meminta kepada para warga yang mau membeli sembako agar jangan berebut dalam pembelian. Selalu budayakan antri sesuai dengan nomor urut masing-masing. Atas kunjungan Babin Kamtipmas untuk antisipasi giat penjualan sembako murah ini, Rahmat selaku Ketua RP Trah Pandawa mengucapkan terima kasih. Dari Jakarta, Binmas Kedoya Selatan, Aibtu Suratmin, Tribrata TV, Salam Tribrata.